Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apaloe. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang misteri, yaitu bambu petuk. Meski di teknologi makin berkembang, namun keberadaan hal mistis tidaklah akan hilang. Yaitu, di Indonesia sendiri masih banyak orang yang percaya pada dukun dan juga pesugihan. Beragam benda juga masih dipercaya bisa menjadi pusaka yang dapat menyata bagi pemiliknya. Salah satu benda yang diyakini menjadi jimat bertuah yaitu pering petuk, atau juga bisa disebut dengan bambu petuk. Namun apa sih bambu petuk itu? Benda ini sampai sekarang masih banyak dipercayai sebagai pusaka yang bisa bikin seseorang menjadi kaya raya. Hanya saja sangat tidak mudah untuk mendapatkannya, butuh perjuangan khusus dan juga memiliki mata batin yang tinggi. Namun sebenarnya bambu petuk itu apa sih? Bambu petuk adalah pertemuan dua ruas yang saling berhadapan, tidak umum dimiliki pada bambu-bambu lainnya. Istimewaan bambu ini sangat luar biasa, konon bisa buat menarik rezeki dan mendatangkan kekayaan. Bambu petuk memang langka, hal itulah yang membuat benda tersebut jarang dimiliki. Namun sebagian orang ada juga yang menjual pusaka tersebut, tentunya dengan harga yang lumayan tinggi. Mengingat bambu petuk begitu sulit untuk didapatkan, hanya alam yang bisa membuat bambu memiliki cabang batang yang berhadapan. Oleh sebab itu, banyak orang yang memburunya untuk mendapatkan kekayaan dan penarik rezeki. Namun semuanya kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.